Halo guys, welcome back to my channel. Okay, jadi kembali lagi bersama aku. Jadi di video kali ini aku bakal ngapain guys? Jadi di video kali ini aku bakal unboxing lagi. Jadi di video kali ini aku bakal unboxing guys. Tonton terus videonya sampai habis, kaca. Jadi di video kali ini aku itu bakal unboxing. Ini itu adalah handy fan-nya Super Junior. Yeay, Elf mana suaranya? Jadi sebenarnya handy fan ini udah lama sih rilisnya, cuman aku baru punya. Dan dari kemarin-kemarin tuh emang pengen beli, cuman ya gitu karena free order gitu. Jadi aku tuh sebenarnya males kalau free order ya, tapi berhubung aku pengen banget ya udahlah. Jadi aku beli handy fan Suju ini karena udah lama banget pengen. So, ini dia. Ini paketnya sudah mendarat dan udah di tangan aku. Ini di dalamnya sini ada handy fan-nya Suju. So, langsung aja kita buka paketnya. Let's go. Oke. Kok sekali itu sih? Okay. Nah, ini udah buka. Tada. Aku dugun-dugun guys, deg-degan banget. Tada, ini dia handy fan-nya guys. Kosong, gak ada apa-apa lagi karena aku cuma beli handy fan aja ya. Tada, ini dia handy fan-nya. Hoverboard-nya tebel. Seperti biasa, kalau beli barang kan pasti ada hoverboard-nya biar aman lah guys ya. Oke, nah, sudah. Sip. Tada. Yo, kotaknya damage. Mungkin kebentur kali ya pas perjalanannya. Enggak apa-apa deh. Ini dia guys, handy fan-nya. Sini ada tulisannya Super Junior. Nih. Premium handy fan. Ini box-nya. Di sini ada SM Entertainment. Seperti biasa ya, SM. Ini buka, ini di belakangnya. Itu ada tulisannya. Oke. Jadi ini dia handy fan-nya. Ini udah lama sih sebenarnya, cuman akunya aja yang baru punya. Agak norak ya. Langsung aja kita buka handy fan-nya. Dari sini kan ya bukanya. Ya dari sini tuh. Tada. This is blue. Nah, tun. Kan susah taruh. Nah, tuli sam ended. Nanti tadi guys. Oke, taruh ini handy fan. Aduh, jatuh kali. Ini handy fan-nya kita keluarin dulu. Ini ada strap-nya, guys. Terus ini chargerannya untuk ngecharge. Ada stiker, guys. Ini ada stiker dan aku dapatnya Yesum. Ini stikernya Super Junior, ini Yesung. Ya ampun, akhirnya dari sekian banyak barang-barang yang gue beli tentang Super Junior, akhirnya dapet juga yang pas sama bias gue. Aku baru tahu loh kalau dapet stiker juga. Ini dapet stiker, stikernya dapet Yesung. Seperti yang aku bilang, ini kan udah lama rilisnya. Ini aja yang era lusin tuh stikernya Yesung. Ah, this is all my favorite member. Ini ada Super Junior, ada tanggalnya gitu. Ini di stikernya. Tadi udah chargerannya, sekarang handy fan-nya. Langsung aja kita keluar dari sini. Wow, tipok banget sih gue bisa megangnya. Ini kayak gini guys, di sini polos. Jadi ini bisa ditempelin stiker. Ini bisa ditempel mukanya Bang Yeye nanti. Ini, terus ini biru. Ini
tulisannya Super Junior. Oh, ini ada lubangnya untuk masang ini. Terus di sini ada super, tulisan aja Super Junior Handy Pen. Oke, udah nggak ada lagi. Sekarang aku mau coba nyalain ya. Hidup nggak? Wow, dia nyala nih guys. Jadi kalau misalnya mau nonton konser, bawa lightstick terus bawa ini biar nggak panasan selama nunggu. Oke, udah nyala. Ternyata dia nyala guys. Oke, kita coba pencet lagi. Oke, ini speednya lebih tinggi dari yang pertama. Wah. Coba kita pencet lagi. Tiga kali sepertinya. Ini yang ketiga, lebih cepat. Oke, habis. Ternyata dia tiga kali speed ya. Yang pertama, kedua, tiga. Jadi tiga kali speed. Oke. Jadi gitu aja video unboxing dari aku. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa untuk like-nya ya guys. Terus jangan lupa buat komen kira-kira apa lagi yang bakal unboxing, atau kira-kira bikin video apa nantinya. Terus buat kalian yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya guys, dan bunyiin lonceng notifikasinya. Oke, see you the next video guys. Bye bye. Annyeong. Dadah.